What's up teman-teman semua, BBM Live Instagram and also sepeda user in the world. Oke, okay, my friends, sama Bruce, welcome back with me, Raden Dandi Prata, a.k.a. Bang Edu, di channel paling Edu Pisun, ya guys, ya. Oke, guys, sorry, bader-bader gue semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian lupa klik subscribe, tuh gratis, tempat-tempat apapun, dan notification untuk video-video selanjutnya, dari teman-teman semua. Oke, guys, sorry, bader-bader gue semua. Jadi kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang update terbaru eFootball 2023 Mobile, di mana update tersebut adalah, yang pertama, gue akan membahas tentang event ya besok ya guys, yaitu POTW udah mulai teman-teman. Yang pertama kita langsung aja ke sini guys ya, yaitu eFootball event. Nah, change deal teman-teman ya. Jadi kita itu akan ya special bonus login tuh dapat ya. Konami itu udah kasih tahu, mungkin udah juga apa namanya menjalankan, yaitu kita udah ngejalanin yang ini teman-teman, di mana kita bisa mendapatkan 200 eFootball coin dari login doang. Terus change deal ya, jadi itu bakal ada terus ya. Jadi udah dua kali kita mendapatkan apa namanya national team selection dari Prancis ya. Otomatis kalau misalkan kita baca dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita bisa mendapatkan 5 guys, 5 change deal, dan semua pemainnya bakal dapat digratiskan oleh Konami. Betul gak sih guys, harusnya seperti itu kalau kita lihat dari gambar ini. Terus ada campaign objektif, dimana itu ada 150.000 GP ditambah 20.000 XP ya, dan juga ada 520.000 GP plus 200 coin eFootball. Ini kalau login, ini special login bonus ya. Kalau yang ini kampanyenya teman-teman ya, jadi nggak langsung 520.000 kalian langsung dapat, tapi bertahap. Nah, untuk change deal ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, otomatis kayaknya bisa jadi 5 kali akan kita dapatkan sebulan ini teman-teman ya. Otomatis secara nggak langsung kita pasti dapetin si Mbappe guys. Udah pasti dapet Mbappe nggak sih menurut kalian? Karena udah dua kali nih, udah dua kali Konami mengeluarkan change deal dari Prancis ya, seperti itu guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue lari dulu ke sini. Yang kedua teman-teman, soal kartu ya. Ada POTW International Cup dan juga ada National Team Selection ya, kartu baru dari Konami, POTW negara guys, yaitu International Cup. Bentuk kartunya seperti ini nantinya teman-teman ya. Dan untuk bagian bawahnya ini bakal hadir lagi kayak waktu pertama kali eFootball 2022 guys ya. Pas itu ada Magic apa namanya, Strong Defender, ada apa gitu, striker apa gitu, pokoknya banyak banget yang dihadirkan oleh Konami teman-teman, seperti itu ya. Marvelous, ada Dominating Defenders, ada Player of the Week nya bentuknya negara-negara seperti itu ya. Jadi kalian tunggu apa lagi guys POTW nya nah, untuk POTW nya ini guys, kalian bisa lihat ya, untuk POTW nya bisa jadi ya International Cup yang bakal dikeluarin kayak gini ya. Tapi gue belum tahu nih, masa ya dua pemain bisa dimasuki POTW sih. Kayaknya salah satunya deh, antara Bellingham atau Saka ya. Tapi kayaknya gue bingung sih antara Bellingham atau Saka, sama-sama bagus sih guys ya. Terus Valencia ini udah pasti masuk sih di POTW International Cup nanti ya guys ya, seperti itu. Kita belum lihat nanti, kayaknya pemain Arab juga bakal masuk nanti, kipernya guys, gue yakin di POTW International Cup bakal masuk dari Arab ya. Dan ini juga ada salah satu desain ya, yaitu POTW November 28 November 2022. Di sini kalian bisa cek sendiri, ada si De Jong dan juga ada Gareth Bale ya. Mungkin ini juga bisa jadi POTW selanjutnya teman-teman, seperti itu. Terus di sini juga ada si International Cup, ada Weah dan juga Gareth Bale ya. Karena memang kan pertandingannya cuma sedikit ya, dalam artian kayak ketemu beberapa negara doang dalam seminggu. Jadi harus ya, mungkin bisa jadi dua atau satu pemain dihadirkan oleh Konami yang sama negaranya. Bisa jadi kayak begitu guys ya, atau dua-duanya masuk gitu loh. Walaupun sebenarnya POT yang man of the match-nya itu salah satu dari dia ini, atau kita bisa bilang Gareth Bale man of the match. Tapi
Kayaknya dua-duanya bakal dimasukkan oleh Konami karena performanya yang bagus. Dan paling itu aja, intinya kalau untuk desain card bakal berubah jadi seperti ini. Teman-teman akan belakangnya itu desainnya begitu dan kecil juga bakal seperti itu. Dan hal untuk hadiah jangan lupa change deal, kita bisa mendapat Mbappe free langsung kayaknya nih teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya pembahasan lebih lanjutnya. Dan Bang Edun harus undur diri dulu, informasinya hanya seperti itu aja guys. Karena nggak ada lagi informasi yang lain selain event itu, terkecuali ya paling yang 100 juta koin itu ya, 100 juta koin itu udah enough, udah selesai, udah gue bahas. Sorry, jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton. Dadah teman-teman. I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck.